Imam Asy-Syafi'i, Imam Zarruq, Imam Al-Ghazali, apalagi yang paling keras berkibatnya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahwasanya pengingkarnya itu lebih selamat daripada penganutnya yang salah dalam masalah. Bahkan dia bilang yang lebih baik apa? Yang baik adalah man ya'khudhu bihaqqin wa yatruku bih. Yang mengambil tasawuf dengan benar itu yang benar, yang bagus. Dan yang meninggalkan tasawuf juga bihaqqin. Karena namanya yang meninggalkan ini untuk menjadi pendakwah. Kalau itu perkataan sejarah saya, mungkin beliau bicara pada abad 10 cuma. Abad 10 itu Indonesia itu belum ada kesultanan. Baru ulama sufi seperti misionaris. Abad 10 Hijriah maksud saya. Masa ini. Jadi sudah selesai. Orang sudah mulai acuh-acuhan. Kan sejarah itu hidup di abad 9 dan 10. Lahir tahun 8 70 49. Artinya di abad itu beliau mengkritik keras. Nah, kita lihat tokoh-tokoh pengkritik Imam Syafi'i di abad itu semua. Karena memang setelah digilas habis kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan tasawuf oleh Sayyidina Abdul Qadir Jilani 200 tahun kemudian, timbul lagi masalah. Terus dibersihkan lagi. Di abad-abad itu ya, mulai dikritisi lagi para penakut di Indonesia itu. Justru lagi datang yang bagus-bagus kan? Di abad itu misionaris, katakan seperti misionaris dalam membangun belum membangun ujtama dalam masyarakat, berarti kan masih masuk itu yang cantik-cantik, yang cantik-cantik, sehingga mampu menimbulkan pemerintahan Islam berdasarkan kontrol wilayah itu, bukan wilayah itu fakir, tapi wilayah itu sufi. Nah, maka maka la tashab man la yubhibuka haluhu wa la yadulluka alallahi maqalu. Janganlah engkau bersumpah. Karena kalau di dalam tarekat itu intinya, kalau itu intinya tidak ada, tidak berguna ya. Intinya itu.
Janganlah bersumpah orang yang haluhum halnya tidak membangkitkanmu. Hal. Jadi kita bersahabat dengan orang yang hatinya bersama Allah, itu yang membuat kita ya terpengaruh, terkesan, tersinergikan, ya, terbentuk jiwa kita yang mempunyai intizam ila apa ila Allah ke apa tadi terpincut, tertarik kepada Allah. Itu jiwa mereka, bukan pikiran mereka. Apa maksudnya hal di sini? Mereka mengatakan begini, al-ilmu muqaddimatun wal-amalu natijatun wal-amalu muqaddimatun wal-halu natijatun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alima man 'amila bima 'alima 'allama Allah ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan apa-apa yang belum diketahui, tidak bisa ditempuh. Maka katakan, ilmu itu kasbi, amal kasbi, tapi hal ini wahyu. Kalau istilah yang kami baca di Sahih Hawa, Sahih Hawa mengatakan orang punya ilmu mudah diamalkan. Ini ilmu yang amal ini natijah, hasil daripada ilmu. Apabila diamalkan, maka fase yang keempat membentuk hati yang bersih. Bahkan beliau menyebutnya hati yang sehat, qalbun sahih, hati yang sehat. Apabila hati yang sehat, ya, inilah yang dimaksud hati yang sehat, ini adalah hal. Kalau istilah orang sufi, ilmu amal hal. Mungkin Said Hawa itu kenal orang Ikhwan, orang pergerakan. Dia menggunakan bahasa yang lebih modern sedikit. Maka qalbun sahih, hati yang sehat. Hati yang sehat itulah yang disebut hal. Hal inilah yang istilah lain disebut ilmu. Tadi ilmu yang dalam hadis Nabi, orang yang mengamalkan ilmunya, ilmu diamalkan, Allah akan mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Ini adalah ilmu laduni. Maka ilmu laduni atau hal atau hati bersih itu satu istilah. Hati sehat. Ilmu laduni itu hati yang sehat, yang Allah berikan ilmu yang tidak diketahui oleh akal. Namanya laduni. Ilmu min indillah atau wahdi. Kasbi, kasbi wahdi. Ini hal. Apa isinya ini? Isinya maqamat. Sebenarnya isinya maqamat. Sama dengan kenapa dibilang hal? Apa bedanya hal dengan maqam? Maqam itu, hal itu punya istilah. Punya makna dua. Makna pertama, hal sebelum maqam. Hal proses mendapatkan maqam itu hal. Sabar, kalau belum jadi makom dia, belum jadi karakter dia yang sabit, maka sabar masih jadi hal. Maknanya tagayun. Tingkat sabar terubah, tingkat sabar terubah, tingkat sabar terubah. Belum mantap, belum stabil. Tapi kalau udah makom, stabil. Nah, apabila dia memiliki banyak makom-makom, disebut lagi hal lagi, bahwa dia punya hal Allah, bahwa dia punya satu kondisi ya bersama Allah. Nah, di sini baru ngomong kalau udah ya sempurna ya, baru
Bahkan di situ dia baru tahu, ternyata dari awal juga memang Allah yang melakukannya, bukan kita. Baru dia ngomong, Arabku Rabbi bi Rabbi, saya tahu Tuhan dengan Tuhan. Di situ kita cuma hidup-hidupnya doang. Kita tahu Allah dari Allah, enggak aku. Kalau belum ada sifat maqamat, tidak punya mental seperti itu, itulah fana. Ini fana nih, sama juga fana, ini sama juga. Ini fana. Nah maka di dalam tauhid itu tarbiyah yang paling sulit adalah mendapatkan hal itu. Lah dunia ini kita masuk ke repot mencari dulu, mau mewariskan itu aja gitunya aja udah gak ada yang lain. Gak ada kepentingan apa-apa. Kita dengan guru boleh bisa masyarakat ke dalam masalah fikih, gak ada masalah. Guru kita mazhabnya Syafi'i misalnya, kita Hambali atau Hanafi, kita Syafi'i atau gak ada urusan. Partai juga beda kalau sama. Syekhnya misalnya PKB, muridnya PKS, misalnya gak ada masalah. Kalau PKS-nya kita sama. Gak ada masalah. Gak perlu sama. Barangkali Habratus Syekh bikin jamnya tasawuf. Saya membaca itu salah satu tulisan ulama-ulama. Kenapa dulu Habratus Syekh bikin jamnya Turuk Sufya? Dan gak dari nama yang Turuk lagi, makanya jamnya itu tarikh mata barang. Nah, jaman yang rekat bahaya itu jaman. Gak maaf, gak salah itu menurut Nau ya, tapi katanya pakai mu'anas, karena mu'anas ya sama juga jamak ya, ada baik dan tujuannya adalah salah satunya untuk ya mengembalikan tasawuf mereka dari kota yang menyimpang ke dalam makan yang benar. Dua, mengontrol agar tidak dijadikan lembaga suci ini kepentingan pribadi. Sebetulnya jamaknya kalau jamaknya yang dibawa ke kepentingan politik, saya itu hari masih masalah. Artinya nggak ada urusan berbeda dengan masa itu. Kalau misalnya saya punya istri satu misalnya, dari saya gimana ya? Apa perlu ngikutin saya juga punya istri satu? Nah, berani mana silakan boleh istri yang empat. Bisa. Soalnya saya ingat waktu kecil di kampung saya, orang kampung saya sekitar tidak mau mendahului dulunya. Ya tidak bisa kan. Orang tua saya mungkin bukan. Tapi ya enggak saking enggak mau mendahului dulunya. Beli mobil aja orang kampung saya berani, karena dia itu beli mobil. Tapi kalau enggak ada urusannya kalau itu ada. Gak mau kawin, kenapa? Kayaknya juga kita juga artinya masih jatuh. Sampai dulu gak ada yang sekolah. Karena kayaknya dulu mengalami sekolah, gak ada sekolah. Nah begitu dari keluarga saya di sekolah, kok sekolah? Artinya bukan itu. Bukan itu. Jangan-jangan yang itu taat justru di intinya malah gak taat. Di intinya malah gak taat. Saya diajarkan oleh guru saya untuk berbeda pendapat dalam masalah fikih, berdebat. Nah kita ini mentalnya memang kecil. Apabila berdebat, bawaannya ketika kita kalah, kedek. Ya. Kita kalah kedek. Nah rupanya itu juga dididik untuk artinya berbeda pendapat. Nah, coba kalau sama guru berbeda pendapat, berhasil kita menghilangkan hil, ya, berarti itu berdiri.
Nah, bahkan dulu saya menciptakannya mengajakin berbeda pun. Cuma kembali kepada komitmen. Guru kan berarti, berarti apapun yang dilakukannya tarbiyah. Itu saja saya kalau mau dekat. Oh ini, oh enggak, pasti tarbiyah. Udah itu lah. Dibidukin ke situ, ya, aman. Contoh, saya punya masalah dengan salah satu murid. Beliau artinya sama murid punya masalah. Saya melihat bahwa dia itu salah, tetapi dia melimpahkan kesalahan dia di depan guru ke saya. Di belakang sana guru saya itu marah. Di depan murid yang lain, kalau dengan guru seperti itu dia nanti bilang apa? Gimana nanti depan orang? Habis. Kemudian pada hari berikutnya saya datang juga di depan murid-murid beliau. Walau beliau dengan saya habis, saya dimarah di depan banyak orang. Coba itu kan tergadaikan keluarga diri. Saya merasa masuk ke rektor, ke beliau, yang artinya singkatnya udah ngajar lah, udah baca sendiri kan, tiba-tiba bukan di kayak anak mengangkat dari lahir di titah kita, enggak, dia mengut anak udah bisa lari lah gitulah. Ini ya, saya nyebut ini maksudnya ada motif untuk sombong, gitu. Untuk ada motif, nah, bapakku juga harusnya ada itu. Kesombongan kepada nasab, kepada tapi begitu kelar mamen ingat tarbiyah, lalu saya bilang di depan dia maafkan saya. Begitu mendengar omongan saya bahwa saya yang salah, itu wajah guru saya yang lagi merah serap. Senyum, malah nyuruh murid, ambil air. Dua. Ngaji, bubar, nyuruh lagi. Udah ngobrol. Kalau ngobrol masalah yang memang lagi ada urusan dengan tawadu, ya udah. Saya kaget malu. Saya bilang, lagi sini saya. Biasa, arif, arif, saya tak bisa. Nah, kita kadang anggap saya belum kali yang bekerja apa tadi. Padahal kebijaksanaan lebih dari seorang orang tua guru itu pada guru. Ya kayak kita orang orang tua kan orang pegang hati apa yang kita hati banget. Nah ini namanya sukbah. Artinya bukan hanya di buku saya membaca itu. Dalam prakteknya diajarkan bahwa lu tuh perlu apa gua itu doang, mudah. Dan yang lain-lain punya kurang lebih namanya manusia. Guru saya ribut sama orang, diseret ke persidangan sidang. Saya nganterin sidang. Lagi, lah kita, rupanya persepsi kita wali itu kayak boneka dalam kaca, kagak boleh kena debu, kagak boleh ada yang nyentuh. Nah itu malaikat. Justru kita menyaksikan ya hal guru itu kalau salah kepada Allah bagaimana kembali. Wala yadullu
engkau bersumpah dengan orang yang perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah. Imam Syazili berkata, dia bercerita bahwa gurunya ngomong begini, mendallaka ala dunia faqad tasyak. Barang siapa yang menunjukkan kepada dunia, sekolah untuk dunia, ilmu untuk dunia, dakwah untuk dunia, ini penipu. Mendallaka ala amal faqad at'aba. Barang siapa yang menunjukkan kepada amal, meletihkanmu. Mendallaka ala Allahi faqad nasaha. Mendallaka maqaluhum wa haluhum faqad nasaha. Dan disarankan oleh murid-muridnya faqad aroha. Karena kaitannya dengan amal atau apa. Mendiri itu nyuruh amal aja, ini melebihkan. Tetapi menunjukkan jalan itu kepada Allah, menunjukkan dia itu kepada Allah, bukan kepada amal. Lalu, nah, mana menunjukkan kepada Allah? Haluhu wa maqalu. Si gurunya sudah Allah bersama dia. Allah bersama dia itu, maka sifat luhur sudah Allah terjadikan di dalam dadanya, dan sifat dia sifat Allah. Kuntu sama'ahu ladhi yasma'u ila akhirih. Berarti kita bersumpah dengan Allah. Dan maka nanti dilihat dari omongannya dalam menghadapi berbagai permasalahan, dia enggak akan keluar dari Allah. Allah, 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 Allah sudah. Sebab arkanut thariqah salah satu dan wa aham as-suhbah. Katakan di dalam tarekat kan tiga yang paling vital, rukun itu, tiang tarekat itu, zikir, mujahadah, dan suhbah. Zikir boleh ditunda oleh gurunya, artinya kalau kita boleh bilang, guru saya kayaknya gak bisa zikir, saya ada gak yang lebih ringan? Tidak, mujahadah. Waduh, mujahadah juga berat. Sofbah. Karena zikir, mujahadah, sofbah ini tahalli. Zikir, mujahadah untuk tahalli. Tazaki. Untuk membersihkan tempat, karena Allah mau turunin masuk. Ibaratnya ini kalau mau diisi udah kosong, kalau penuh nggak bisa diisi lagi. Kosongin dulu. Takhalli, khalikan khali, kosong. Kosongin dari sifat buruk, dari pengaruh buruk. Takhalli. Apa? Bersihkan. Apa sabun cucinya? Zikir dengan mujahadah. Jadi orang zikir dalam tarekat itu bukan lagi bikin wali. Orang mengira dengan zikir banyak bikin wali, bukan. Malah nanti jadi gila wali. Kalau gila zikir terus melihat mundur, saya melihat Monas dari sini. Wallahi ada kasih. Banyak yang ada. Dan mujahadah juga untuk tahalli. Nah, setelah tahalli itu kan tahalli. Tahalli itu mengisi akhlak. Dari mana isinya? Min qalbi syaikhi. Udah tarekat tuh pentingnya. Dari hati gurunya diisi. Zat, 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 zat. Allah yang membuat. Kita artinya menghadapkan dada ini ke dada guru, ya artinya ekspresinya begitulah. Makanya di film Wali Songo kan mungkin gurunya ini, dia muridnya duduk berdua terus, wah
dadanya diangkat, kegurunya juga dadanya diangkat, 9 kali jaga, terus memancar cahaya dari sana, terus sampai begini kan. Enggak. Bolehlah itu kalau ilustrasi, maksudnya bukan begitu. Atau diisi dari tangan. Allah yang mana? Nah ini hal ini, suhbah. Suhbah ini li'ajli tawarus, tahalli. Makanya enggak bisa ambil zikir, ambil mengajar mujahadah. Pamit ya, guru saya mau ke guha di Gunung Cermet. Zikir. Udah itu malah bikin iblis. Bukan bikin lagi. Bukan dengan zikir. Kalau dalam tulisan dengan zikir atau kasbi itu teori, prakteknya itu seperti apa? Ya, itu teori, tapi prakteknya adalah tetap tawarus. Itulah tahalli. Kalau udah penuh semua, baru dia ini majlal haq tajalli. Baru nih udah jadi begini dia kaget. Ya Allah, saya kira dulu lagi saya masih tahalli, zikir mujahadah khidmah kepada guru kita. Ternyata itu Allah. Allah kalau mau nyampein sampai sini dari awal juga udah Allah pelihara. Kalau emang bakalnya kagak sampai dari awal juga udah jauh guru, jauh. Udah gak komitmen sama wirid-wiridnya, udah. Komitmen dengan wirid tarekat itu susah. Allah yang memelihara, bukan kita. Maka sejak awal, si murid itu fokus untuk apa tarekat itu. Jangan macam-macam. Saya masuk tarekat ini supaya bisa ngobatin orang. Nah, lu. Masuk tarekat ini supaya bisa ngambil kelapa dari bawah aja. Contoh, saya masih terus supaya aneh, supaya tahu bisa baca orang kasihnya. Saya baca di Imam Ibnu Arabi selalu, beliau menceritakan, bahkan kita selalu dinasihati oleh guru itu di dalam tarbiyah, kamu jangan ikut campur urusan orang. Sebelum kita tahu apa maknanya, itu kan akhlak. Sebelum punya, dia biasain kayak anak kecil kan. Disuruh narsis, kan belum dermawan, belum punya, tapi dilatih. Kamu jangan ikut campur urusan orang. Ya dulu, tetapnya ikut campur, enggak punya akhlaknya. Tapi itu kan asal. Begitu sudah tajalli, baru paham. Ya Allah, nah, semua orang itu adalah urusan Tuhan. Kita aja enggak tahu kenapa jadi begini. Lagi ngapain kita mempersoalkan orang. Semua akhlak-akhlak dalam tulisan kalau udah punya baru kan pengalaman dia cerita. Kalau belum tidak bisa. Ini sumpah. Saya kenapa fokus di sumpah agar jelas posisinya di dalam tarekat itu apa sumpah itu. Dan tarekat itu apa sebetulnya. Ini orang masuk tarekat wirid apa? Lagi wirid aja udah ngebayangin. Kayak ada apa? Saya kalau wirid ada adem. Nelan es kan? Jangan ada apa-apa, dan kalau ada apa-apa buat tujuan kita bukan itu Allah. Ini mah dari ngaku itu, dan itu udah batal. Saya kan lagi mau rokok itu Ka'bah dalamnya kelihatan. Untung bukan masih Ka'bah, kalau celana dalam orangnya kelihatan. Wallahi kasih. Dusta. Dan itu dia. Ya, saya malah khawatir gurunya jangan salah. Bukan masalah muridnya banyak, bukan. Ada manhajnya. Ukuran itu bukan muridnya. Orang memandang tarekat itu hebat dan tidak hebatnya, benar dan tidak benarnya berapa jumlah muridnya. Lah, kalau tidak ada.
Siti Zakiyuddin Ibrahim mengatakan, kalau mikiasnya, standarnya muridnya banyak, kata beliau, asyaitonu huwa qutbul aqab. Kalau standarnya tarekat itu murid, ya, setan itu berarti kutubnya kutub, karena paling banyak kan pengikut. Di dalam tarekat orang fokus saja meraup kayak partai gitu dari masa itu keluar dari manhaj. Karena tarekat itu syekh merobohi bebas. Ini apa? Bukan dakwah am tapi dakwah khas. Ada pun seorang orang di berinteraksi dengan semua manusia. Dia memberikan tasawuf di dalam kitab Kaidah Tasawuf Sidi Ahmad Zarrul. Beliau menjelaskan bagaimana tasawuf awal, bagaimana tasawuf ini, bagaimana tasawuf ini. Ada hak diberikan kepada mereka. Makanya ada ikhwan, ada ikhwannya, ada muridnya, ada diberikan hak. Selalu dalam buku-buku itu diceritakan seorang mursyid dengan ikhwannya. Ikhwan ini mungkin dari ulama atau mungkin dari orang awam, tapi dia tidak mau jadi guru, tidak mau jadi murid, tetapi dia tetap mengambil tabarruk, mengambil manfaat, mengambil begitu. Dan itu tidak ada. Tidak mesti orang apa bersama dia harus takut, dia tidak mesti. Itu pikiran awam. Setiap orang punya jodoh guru masing-masing. Punya jodoh guru masing-masing. Di buku-buku itu diceritakan. Karena kalau murid itu punya adab yang tinggi sekali, ya mungkin dia gak mau terlibat adab yang tinggi, kalau sekedar jadi sahabat biasa, kan adabnya umum. Kalau muridnya terikat adab yang tinggi itulah. Maka ada suhbatul iradah, ada suhbatul mahabbah, ada apa suhbatul apa alam dalam ramai. Semua dapat waris dari jiwa mereka. Tapi mungkin yang selain muridnya tidak bisa jadi penerus. Tapi banyak orang kenal para musyair, ngambil tarekat, ada lagi ngambil tarekat, ada lagi ngambil tarekat bayat, ada lagi ngambil udah ada 20 biji, dia dapat bayat dari tarekat. Besoknya dia terus menobatkan diri bahwa dia syekh tarekat. Dari 20 tarekat ini lagi lebih gila lagi. Ini banyak masalah di dalam madrasah tersebut. Banyak amat pak, tarekat saya mampu dari saya Lubnan 1, saya Suria 1, saya Irak 1, saya Mekah 1, saya Aman 1, saya Jepang 1, saya Korea 1. Ada saya dari Korea 20 itu dipajang ijazahnya. Anda mau tarekat apa sama saya? Usah. Ini yang sama sekali tidak berarti tarekat. Para murabbi malah gak mau ngomong tarekatnya apa. Saya diterbiah dengan Ustaz Jilid, lupa saya tarekatnya apa. Terkadang saya nanya kalau lagi bercanda sama guru saya, kita tarekatnya apa? Wah, wow, kita bisa. Lupa. Gak mau ngomong. Inti tarekat itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sebab subah itu penting, yang punya hal dan maqam. Halnya yunhiduna dan maqamnya yadulluna ala Allah. Karena tabiat itu, karakter itu apa namanya, yasek apa, niru, kalau niru berteman aja mewaris. Wa qala radiyallahu anhu, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka
Suhbatuka madhuwa aswamu halan minka. Boleh jadi kamu itu sebetulnya buruk, musi. Ba'arokal ihsana minka. Maka diperlihatkan kepadamu ada kebaikan dari dirimu. Oleh apa? Oleh suhbatuka, persahabatanmu kepada siapa? Man huwa aswa'u halan, orang yang keadaan jiwanya lebih rendah, lebih buruk daripada mu. Bersuhbah dengan orang yang bersuhbah itu kan untuk mengambil manfaat, tapi dengan orang yang halnya lebih buruk dari kita, itu membuat kita merasa lebih baik. Istilahnya, kalau kita mau merasa kurang, ingin menyempurnakan, bersahabatkan dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, akhlaknya, maka kita selalu merasa kurang dan bertambah. Tapi kalau berteman dengan orang yang di bawah kita, wah, oh, ya, paling pede, tidak? Paling enak. Kenapa ada karena orang pengennya hasan, pengennya baik. Dan jangan duduk di sana dah. Di sana mas saya jadi goblok, kalau di sini mas saya gitu. Makanya nggak mau ke sana, maunya di sini sesama goblok. Maka dia paling pintar. Coba begitu ada di majelis yang ada alim, nggak mau nanti gue jadi goblok. Itu juga nafsu. Ngajinya pengen sesama dia, ya. Nanti dia merasa lebih hebat. Tetapi sumpah kepada yang lebih. Saya ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, ketika beliau diizinkan oleh gurunya untuk menjadi, untuk duduk di kursinya. Beliau masih nasihat umum, tapi ketika gurunya wafat, terus beliau teriak, ya kaum. Kaum itu dipanggil orang-orang sufi. Ya zahid, ya abid, ya alim. Dipanggil itu, wahai sufi, wahai orang alim, wahai orang ibadah, wahai orang yang disebut. Tinggalkan semua pekerjaanmu yang bersama nafsumu, yang tidak berguna kau lakukan berpuluh-puluh tahun pun. Duduk di majlisku 2 jam jauh lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Tulis itu pernyataan Syekh Abdul Qadir. Itu dalam rangka merevisi orang-orang sufi. Dipanggil untuk hadir lagi. Makanya ada istilah di kita itu, Syekh Abdul Qadir di zamannya membatalkan 40 wali. Kalau bahasa orang kita membatalkan, kalau jadwal itu bisa dibatalkan, itu pemalas, wali-wali palsu. Wali-wali palsu, ini orang yang mengaku murabi itu kan ngaku wali, karena syarat murabi itu wali. Gak bisa dengan guru kan. Makanya murabi bukan diangkat sama organisasi, nanti ditulis namanya, syaratnya wali, tulis, saya sudah wali. Kalau wali nikah, boleh. Apa namanya? Di zaman saya lebih berjalan sini. Karena suhbah kepada orang yang keadaannya lebih buruk itu selalu membuat kita memandang kita baik. Tetapi apabila suhbah kepada orang yang sufi, karena di dalam buku-buku sufi, suhbah itu kepada dua, imma kepada syaikh, syaikhul nasih, atau kepada akhul shalih. Yang kedua-duanya berfungsi untuk memperlihatkan kekurangan kita, aib-aib kita, dan menunjukkan kita kepada Allah. Sudah. Karena bersahabat dengan orang yang mudahin, meskipun alim dan ilmunya banyak, tapi tidak menunjukkan kesalahan kita, tidak berguna. Jadi
masalah bagaimana mengkritisi, ya, bukan mengkritisi artinya memperbaiki. Nah, Imam Al-Ghazali pernah dilihat begini, untuk melihat keburukan sendiri dan menghapusnya, ya, melihat uyub, apa uyub itu, aib, kekurangan, ya, kelemahan dan keburukan diri, itu ada empat caranya kata Imam Al-Ghazali. Pertama, bergaul dengan semua masyarakat untuk menyaksikan berbagai macam keburukan orang dan mengambil pelajaran untuk menjauhi, karena banyaknya orang itu akan menjelaskan tentang sifat manusia dan kita manusia. Berarti apa yang dilakukan oleh orang yang buruk-buruk itu kita ada untuk mengambil hikmah. Ini dengki, ini sombong, ini ya, pemarah, ini ya, syahwani, ini ya Allah, berarti saya begitu ya. Nah, akhirnya ambil pelajarannya. Akhirnya kita bisa melihat, oh ya Allah, kalau bisa. Yang kebanyakan kan melihat orang jelek, ya dia lebih bagus baik. Bocah dasar ini, si bed begitu, si sen begini. Loh? Oh, rasanya? Nah, ini gak bisa. Kalau bukan orang yang cerdas spiritualnya, gak bisa ngambilnya bro dari orang banyak. Kalau gak bisa, kata Imam Al-Ghazali, ambil kepada musuhmu. Karena musuh itu, musuh ini artinya orang yang kita tidak suka, biar dia tidak suka dengan kita. Ini musuh. Karena orang apalagi sama-sama gak suka, kalau kita tanya, bang, abang kenal gak? Ya. Sama si Udin misalnya. Wep, bocah terus ya, lupa kejelekannya, lagi gak suka. Kita ngedengar tuh orang yang gak suka sama kita ngomong, itu adalah kejelekan. Jangan ngomong enggak, jangan enggak. Dalam diri manusia terkandung sifat buruk. Belum zuhur itu perkara lain, belum muncul perkara lain, tapi ada. Kalau musuh melihat, berarti memang susah kan mau ngaku. Mau ngaku kurang itu susah. Musuh kan melihat, bagus mah bagus nih musuhnya. Cuma ada yang satu lagu yang gua kagak. Maka yang dikatakan sama musuh, dengar, ambil pelajaran. Tetapi tadi kalau bukan orang yang bijak, gak bisa itu. Bahkan musuh ngomong, dia lebih tinggi lagi omongannya. Gak bisa. Baru ada yang ketiga, kalau gitu cari teman-teman, teman yang soleh, yang jujur mengatakan kekurangan kita. Cari. Lalu kata Imam Al-Ghazali, ini pun kalau dia tidak cerdas spiritualnya gak sanggup. Kenapa? Kapan teman? Gak apa ah, pakai masing-masing. Lalu urusin dulu deh, teman. Nah, kalau gak sanggup bisa juga, baru cari yang disebut syaikh, yang kita berbaik sangka kepada dia, ilmunya lebih baik, halnya lebih baik, amalnya lebih baik, bersahabat dari kamu. Kalau nggak bisa juga, emang kata Imam Ghazali, emang ente cocoknya temennya setan. Udah, ente cocoknya temennya setan. Nanti bergaulnya sama orang yang di bawah dia supaya dia itu hebat. Dia mau bikin di tempat lain dikumpulin orang-orang yang busoto, duafa. Gua merobi nih. Di dalam madrasah terdapat banyak yang melakukan seperti itu. Kata buku. Tapi begitu kita turun ke bumi, gua dapat lagi dari bumi.
Imam Syakroni, saya mengkritik membaca buku kritiknya Imam Syakroni kepada para pengaku wali. Itu buku saya baca lagi. Pertama dulu baca hanya teori. Iya loh, nggak ada yang begitu agamanya. Paham-paham itu gugup ternyata ya, ketika ada kecenderungan di sini nafsu, lalu baca ingat bacaan itu, benar orang itu cenderung mengaku itu memang itulah tasawuf, makanya fana itu hilang pengakuan itu. Memang itu yang paling berat. Lebih betul lagi ketika turun ke bumi realita. Ya jangan banyak ngaku nabi aja ada yang ngaku Tuhan juga. Malih mencemen. Kita saling kumpulin orang-orang yang lemah-lemah. Saya ini didatengin Nabi Khidir sampai 10 kali. Udah. Itu bab yang sesat. Enggak ada hal itu menyibukin orang kecuali dengan Allah. Aku mau doa apa misalnya? Mau doa jadi menteri juga ada saya. Wali saya. Ini jual apa? La tashab man la yubhiduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Sudah, harga mati. Tasawwuf hal wal maqal yubhiduna wa yadulluna ilaihi wa alaihi. Sudah. Menyibukkannya Allah. Sudah. Man dallaka ala Allah hadza huwa murabbi. Di dalam cerita tarbiyah, guru itu enggak ada, murabi itu enggak ada yang ngomong sama muridnya, ini doa ya, supaya kasihan, supaya cewek pada teman itu enggak ada. Adapun mereka menulis dalam buku-buku faedah doa, itu asror, catatan. Nah, karena orang melihat, saya sering orang datang tiba-tiba kayak aku pun ada ijazah Samsul Arif kan? Buat apa? Ya, di kampung kan, dia mah nggak tahu kita ada sedikit, ada ceritanya. Dalam hati om, main-main. Ustad, gimana kalau dia datang ke kita, kita tolong kan? Gimana pasal? Gitu kan? Dalam apa saya tak ada sih mereka saya nanti tu saya pun masih apa namanya sangat jenuh tapi aku pernah baca pernah ya pernah saya pernah dari seorang dah minta ini ya dibuka ada aku bikin kasih. Saya tanya, antum kan mau jadi dukun atau mau jadi murabi? Kalau mau jadi dukun, mintanya yang lama saya mau dukun lagi. Dikasi saya itu nggak boleh kompromi. Bukan saya. Jadi saya tahu, kau ngaji dulu. Kita jelaskan dulu apa masalah. Samsul Ma'arif, Mbak Wika, kita pulau kok, kita pulau adat. Kenapa orang supir di situ? Kenapa? Di dalam tarbiyah mereka pun enggak ada. Ini pencatatan mereka tentang asma yang mereka miliki terhadap ayat Qur'aniyah, terhadap asma Allah, terhadap ini juga satu masalah. Banyak orang disebut supir pada sabar mereka juga. Cuma punya kitab Manbaul Hikam. Lihat murid-muridnya Bu Sofa ya.
tasawuf itu mentarbiyah agar dia punya hakikat dan punya akhlak untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Rubama unta musinan fa'arakal ihsana minka eh subat kaman huwa aswa'a halan minka. Suhbah itu ada suhbah iradah, ini murid. Ada suhbah tabarruk, baru ini teman. Ada orang dengan seorang syaikh bersahabat, bersuhbah. Ini bersuhbah ini berkudua, memohon kepada Allah diwariskan apa yang ada dalam dirinya. Tapi bukan muridnya, ikhwannya. Artinya ma'arifnya apa? Kenalannya, li'ajrit tabarruk. Kalau jujur, sama dapatnya seperti muridnya dapat, sama. Kalau dia berada, kalau dia hormat, dan dia jujur ingin mendapatkan, dapat. Menghadiri majelisnya, dan bukan muridnya. Menghadiri atau menziarahinya, tapi dia aja ditabar. Sebagai roda itu syarat-syaratnya, syarat murid sama guru. Ya. Ini yang dikatakan yang sebagai roda ini, murid ini seperti mayit di tangan si pemandinya. Diapain dia sama guru, dia dalam perkara tabiat. Kalau subah tabarruk itu hanya tujuannya agar dia termasuk golongan mereka saja. Berpakaiannya pakaian mereka, dan akhirnya dia masuk ke dalam rangkaian orang-orang sufi. Syarat, tidak ada syarat-syarat sumpah seperti murid dengan guru, tidak ada. Nanti si guru itu akan berpesan kepada dia untuk tetap menjaga syariat dan bersahabat dengan mereka. Seperti para awam. Awam itu kepada guru tabarruk sebetulnya. Orang-orang awam yang tidak mungkin akan menjadi khalifahnya, mukaddamnya, ini tabarruk. Jadi sohbah. Murid itu besar, tapi orang tidak mengerti mana iradah, mana tabarruk. Kita melihat fenomena sebab Syekh Abdul Qadir Jilani, ratusan ribu muridnya di zamannya, tetapi yang murid iradah wahid wa'ala'u 41 orang. Dan Syekh Abdul Qadir berumur panjang, memiliki 3 kali generasi murid, yang melahirkan 3 kali 41 awliya, yang ribuan itu mutabarrikin. Yang ribuan itu mutabarrikin. Lihat di dalam apa namanya silsilah kerohanian. Tidak semua dipaksakan memiliki adab sebagai murid, apalagi min amatin nas. Nah, oleh karena itu, meskipun bukan seorang murid, jika bersumpah, hendaklah kepada yang man yumhiduka alu wa yudduka alallahi maqalu. Banyak di zaman setiap mursyidin, para ulama yang kemudian tidak mendapat waris, artinya tidak masuk tarekat, maka dia hadir di majelis seorang syaikh untuk mengambil rohaninya. Katakan Syekh Nawawi Banten, dia tidak sebagai mursyid, tapi dia duduk lebih dari 3 masyaikh litabarruk, maka di dalam rohani Syekh Nawawi Banten wilayah. Tetapi pamannya Syekh Abdul Karim adalah memang mursyid kamil, wakil lanjut daripada Sidi Ahmad Khatib As-Sambasi dan seterusnya. Syekh Nawawi berguru kepada Sidi Ahmad Khatib As-Sambasi dan berguru kepada Syekh Abdul Karim. Tetapi kita baru
Banyak kita melihat di zamannya Syekh Abdul Qadir, di zamannya Syekh Masyaikh Tariqah, Imam Syazili, banyak para alim, para ulama duduk bersamanya dan beradab di adabnya, termasuk golongan mendapatkan wilayah, tetapi dia tidak menjadi pelajar. Karena bukan murid, tapi mutabarik. Kalau Imam Sya'oni dengan gurunya memang dia menjadi murid, maka mendapat adab yang tinggi. Itu sebab Syekh Imam Sya'oni menulis kitab Qawaidut Tasawuf, Imam Sya'oni isinya adab. Saya kalau baca adabnya yang ditulis oleh Imam Sya'oni, adab murid kepada guru, seperti dia adabnya kepada gurunya, kata Syekh, ya Allah, saya merasa saya 10% juga enggak beradab guru. Kalau membaca tulisan Imam Sya'oni, Imam Sya'oni itu jadi murid tarekat, statusnya dia itu mujtahid mutlak, bukan kayak kita. Mujtahid mutlak, dia dipuji oleh ulama, dia kan mazhabnya Maliki, gurunya mazhabnya Syafi'i, Sidi Ali Al-Khawas. Dia dipuji oleh ulama. Andaikan Imam Sya'roni itu hidup bersama Imam Malik, dia lebih pintar daripada Imam Malik. Tapi dia suhbatul iradah, bermurid kepada Sidi Ali Al-Khawas yang ilmunya di bawah Sidi Imam Sya'roni. Gurunya itu ilmunya di bawah, ilmu syariat di bawah. Tetapi karena dia murid, maka memiliki adab yang tinggi. Dia tulis itu adab dalam buku. Saya bacanya merinding kalau baca itu. Banyak banget melanggar adab. Itu di Imam Sya'roni tulis. Sampai makan-makan. Makan dengan guru itu, kata Imam Sya'roni, jangan mulai sebelum dia mulai. Jangan berhenti sebelum dia berhenti. Kalau benar ada guru yang makannya dikit, kalau yang banyak coba, paham-paham itu udah kenyang. Tidak boleh meninggalkan sebelum minta izin atau disuruh atau detil gitu. Dalam waktu waktu pemelanggar guru ya, makan maaf, lebih baik. Malah kita kadang-kadang guru bulan mulai pun berapa nih kan. Ya, banyak detail ya. Berjalan bagaimana itu Imam Sya'roni. Itu alim itu Allah. Artinya para ulama ketika ingin mengambil waris, dia mencari orang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak bawaannya nanti ngaku mulu. Baru ziarah kubur wali di atas gunung, terus dapat apa namanya? Wangsit. Dan orang tanda saya, kenapa bisa ada keris? Manusia bertulis lagi lalu, berarti sudah waktunya saya mitos. Min qalbi zahidin wa la kathara amalun baraza min qalbi raghibin. Amal yang timbul dari hati yang zuhud meskipun sedikit itu jadi banyak. Ya. Meskipun bilangannya sedikit, tetapi potensinya, kualitasnya tinggi. Kalau keluar dari hati yang bersih dari selain Allah. Jadi zuhud dunia itu adalah di hati tidak ada kecuali Allah. Jika beramal, kan amal itu dikatakan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang
amila sholihan kali nafsi wa man asaha fa'alaiha. Kan ada dua berarti dalam Al-Qur'an ini Allah membagi amal soleh, amal su. Mahu amal soleh? Sebelum amal, mahu al-amal? Al-amal kullu harakatin makrunatin bihadapin lijal bil khairi wadab bisyak. Amal soleh itu, amal yang namanya amal ini apa? Aktivitas gerakan, tetapi yang bertujuan. Tujuannya secara umum adalah mengambil kebaikan dan menolak keburukan. Ini amal. Setiap aktivitas gerakan ada tujuan, itu amal. Ka'annahu al-amal huwa harakatun wa hadafun, itu amal. Nah, namun amal dibagi dua dalam Al-Qur'an. Amal soleh man amila solihan fali nafsi, dan amal su wa man asaa fa'alaiha. Lalu apa amal soleh? Ulama memberikan definisi amal soleh adalah al-amal soleh huwa al-a'malu al-mu'assa'ibatu al-muwafiqati lis-syari'ah. Amal soleh adalah amalan yang benar sesuai dengan syariat. Linaili ridhollah. Nah, jangan gitu sampai di situ. Ada ujungnya. Linaili ridhollah. Nah, bagaimana amal ini sudah sahibah, sahih, muafid bisyariat. Persis sudah. Kita cocokin sudah dengan syariat, sudah dengan mengikuti Nabi sama, tetapi tujuannya linai lirido untuk mendapat ridho Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini kurang aja, nggak salah. Bagaimana untuk mendapat ridhonya? Amalnya mesti dengan Allah itu ridho. Amalnya mesti dengan Allah, berarti dengan maqamah, dengan hakikat yang ada di dalam jiwa, disertai dengan jiwa. Udah. Berarti amal itu syaratnya, amal soleh itu artinya sawabun wa ikhlasun. Sawabun wa ikhlasun. Ada dalam istilah yang lebih modern, amal soleh adalah najihun wa akhlaqiyun, sukses dan moralis. Sukses ini muafiq, sahib. Orang apabila berbuat sesuai dengan pedoman dan aturan, sukses. Tetapi amal soleh tidak hanya zahir, batin, akhlaqi. Itu ridho. Baru Allah ridho. Karena kalau sekedar sesuai dengan syariat berpahala, tetapi ada ridho, ini Allah turunkan ridho, ini adalah ruhani. Katakan atas nafiki, ini atas Allah. Nah, maka dikatakan amal kalau dari juhud dikit kok jadi banyak. Amal banyak kalau keluar dari hati rokin gak jadi banyaknya, malah dikit. Orang kan tentunya supaya amal banyak, supaya malam belakang salam. 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 Terus dulu. Mantap kan gue ada belakang sama. Ntar gue jadi wahai di belakang. Bukan. Terus melihat orang belum tentu ini kayak kalau gak mau keturunan yang lain, nah terus keturunan kehidupannya gue itu gue masih keturunan ketujuh, coba kalau berdelapan berubah bisa. Alhamdulillah itu akhirnya apa? Beruntung emang kalau orang berteman sama saya tuh akhirnya untuk orang berhormat orang tua gak tau gue ya. Nah,
udah selesai itu. Kalau dia berantas sholat, selesai, udah tamat, udah jangan terus. Udah jadi, tamat udah. Enggak jadi. Makanya dikatakan, kenapa sih tafakkur usaha berpikir sejam itu ya ambil serupa dengan ibadah sabilina sana 70 tahun. Nah kalau 70 tahun kita sama nama tafakurnya dia, kalau kita tafakur sama nama apa? Ya kita mau tafakur. Nah ya, lagi tafakur. Nah ya, kebangetan. Tafakur itu apa? As-sairul qalbi ila Allah. Dia lagi berjalan menuju Allah. Bagus Allah bagus. Ini sejam. Sejam ini bukan 60 menit, sebentaran. Berpikir sebentaran kata sahih itu maksudnya. Ya. Itu sama udah apa menuju. Makanya orang-orang sufi mengumpulin hadis-hadis yang seperti itu. Seperti misalnya naumul alim ashaddu 'ala syaitan min ibadatil jahil. Seorang wali tidur, setan itu ngegodain. Ya. Berat. Karena wali tidur di sebelah, terus ada kita sholat di sebelah dia. Setan mau masuk enggak jadi. Ditanya, "Ente kan ngapain? Anu menggoda orang sholat." Nah, terus saya takut itu mau tidur. Coba bagaimana? Lo kenapa menggoda orang sholat? Takut sama yang tidur. Kudunya mah takut sama yang sholat. Kalau lagi baca. Yang tidur itu dengan Allah. Yang sholat, mau sama siapa? Berarti kualitas. Nah itulah hal yang ada pada mereka. Dan itu yang kita mau ambil. Redo. Gue dari kita mau ambil tuh redo. Makanya kan ada kurang dulu sama guru, guru redo, ya redoin saya ya. Dan meskipun dirubuhnya kayak masih ada itu etikanya. Kan dirubuhnya doang. Di belakang habis itu di belakang sama mami sama gurunya. Redoin saya ya. Nah, cuma formalitas. Tradisi begitu jauh dari guru sama gedek gitu. Masih penting ada tata krama. Nah ini apa masalah-masalah yang lebih ini. Karena orang-orang yang dalamnya raghib itu orang yang jiwanya menginginkan selain Allah. Ya, ini jiwanya menginginkan selain Allah. Ini yang membuat dia dia tersandung, dibuat-buat dan dia beribadah juga mencari dunia dan tidak ada hadir bersama Allah di hatinya. Ya. Ada pun mereka yang zuhud itu justru yang selamat dari itu semua. Bahkan waswas syaitan juga ya, tidak ada. Karena waswas syaitan itu apa namanya timbul dari hukum dunia. Satu orang dikatakan setan itu kan godanya, setan itu kan godanya lemah. Setan itu apa namanya lemah setan enggak bertahan lama menggoda itu sebentar kita tetapi kita sempat mikir aja kata setan bambang curi itu bang sudah lari ke setan dan sabar lama akhirnya udah dong kalau kita jangan curi nomor setelah bercanda maju ke dalam nancongin nanti dulu nanti kalau udah sahabat pindah lagi kepada keadaan setan pengennya apa bila dimajak masa mau gaya itu baru hei ngaji enggak jalan ngaji ya itu setan tuh nah, cuman dibilang gitu malah merayu dulu paling enggak nah itu ngaji kan cuma sebulan sekali hilang itu setan berhenti ini juga kalau setan jin kalau setan manusia itu merayu terus kalau setan manusia itu merayu terus berapa sekali-kali ngapa sih setan apa gak sempat ngomong begitu namun setan itu mulai dari godaan yang tinggi turun ke bawah
lihat bangkitnya. Pertama godaan fisik aja, godaan pikiran, godaan panca indera, mata, telinga, mulut, pikiran, perut, marji, itu setan menggoda. Kalau ini kuat akalnya, akal kuatnya apa-apa, menurut ya. Kalau ada ilmunya, sering berada di hadir pengajian, maka setan atau temannya orang-orang soleh, maka akalnya punya banyak pertimbangan kalau bisikan setan itu datang. Nah, ini mah bukannya orang awam, ini mah alim, dia mah alim, ada ilmunya, amalnya banyak, susah setan tergoda. Terus akhirnya karena udah gak mungkin, karena akalnya lebih kuat, setan turun ke hati. Wah, ternyata gak ada cahaya di hatinya. Udah, lu mah yang paling hebat di dunia, lu gak terus sombong. Lu mah keturunan Nabi, lu mah nah, udah terus enak masalah. Kalau ada ruhnya, ada makomatnya, illa min ibadika min humul mukhlasin. Nyerah udah mandan lebayin sama saya bah. Tapi tetap dia sedang melihat ini kapan tengahnya ini Ustaz ya. Peran pun kapan ini Ustaz? Ustaz. Zohirnya batin nunggu lengah. Ya, kalau kita memang teman sehari-hari udah sama setan baik. Itu. Enggak ada yang kita cari, kita lah mana sih kok? Lemahnya begini tuh begini pak. Jangan begitu lah kita. Udah CS. Laboratorium urusin ini, lalu tiba-tiba tuh beramal, hujan, ini ngitungnya banyak. Udah berapa salam bukan lu? Udah hajud malu. Gua dapat salam tadi malam. Gua ngantuk kan cuma 7. Sibuknya itu kan sibuk. Nah ini orang yang punya hal. Wala kasur amalun barosamin qalbi raqibin. Raqibin dunia. Dunia di dalam tasawuf itu kullu ma yusfiluka anillah. Segala yang memalingkan kamu dari Allah itu dunia. Walau kana ibadah. Meskipun itu ibadah. Ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu husnul amali. Akhirnya beliau simpulkan amal yang bagus nataiju husnil ahwali. Sudah dipotong, enggak bicara ilmu karena ilmu sudah yang pembicaraan sebelumnya, sebelum tasawuf. Sebetulnya amal itu natijah daripada ilmu, hal natijah daripada amal. Nah, amal yang bagus itu nataiju husnil ahwal. Amal yang cakep itu keluar natijah hasil daripada ahwal yang cakep. Nih, makomat rohani yang cakep ya, itu bikin amal cakep. Kalau kata tadi Said Hawa ya, kalau hatinya sahih dan amal ini buat menyuci. Hatinya bersih, dicuci amal-amal. Nanti kamu sudah bersih, lalu dia ini beramal, berarti amal ini berdiri di atas hati yang bersih, keluar dari hati yang bersih. Ini yang membuat membedakan kita lain. Kita sembahyang dengan wali, wali di sebelah kita, kita sembahyang dekat dia. Mungkin pinteran kita, ya hukumnya pasang kita, sujudnya pasang kita, kita mah pinter. Wali gak pinter, tetapi kontennya tetap jauh. Kita mah 70 tahun baru sama dia sholat sekali. Kenapa? Istigroknya kepada Allah beda. Sekali dia tenang, kita mah gak tenang. Nah ini namanya amal.
amal yang bagus. Nah ulama makan karena udah puasa amalnya cakep sesuai dengan syariat, udah selesai baik. Itu yang dikatakan bahwa para ulama itu merasa bahwa dia sudah sampai kepada apa yang telah dia capai itu. Apalagi, nah emang ada lagi kan? Nah kalau udah tahu semua, dia lupa bahwa ini dari Allah bukan. Nah kalau ditanya maklum, dari Allah yang bukan, bukan hina gua. Quran yang mengatakan dari Allah. Nah tapi kok ngaku? Enggak ngaku. Cuma tuh bilangin, bukan gitu. Sama juga perempuan ngomel sama suami, saya mah bang bilangin kalau enggak ya enggak apa-apa, namanya orang nasehatin. Ya belum nasehatin apa kayak gitu. Kata dia mah ngomong, kok tahu tuh suami saya di nasehatin ya. Lah kok saya cuma nasehatin doang. Oh, atau nasehat yang benar apa kok? Nah ini orang ya kayak ulama begitu bawel aja kerja. Rasanya dia bisa juga. Maka ulama kalau masih belum tasawuf masih rewel. Umpama perempuan madu. Kalau belum di madu, saya perlu di madu. Jiem deh. Mau apa lagi buat umpama ini ya. Saya menggampangin untuk umpamanya. Supaya bayang. Kan kita ceritain ini kan masalah rohani. Kudu kita kasih contoh di dunia nyata ini kayak apa rasanya. Coba, saya dulu baca kitab, ngedenger guru-guru ngomong dalam ngajinya, orang yang kalau sudah bersama Allah itu udah kaya nabi ini. Kita kebetulan pengajian baru, pengajian baru bang. Dulu sama bini ya masih ngeter, nggak tahu maksudnya pengajian lama. Yang anak sudah 20, duduk sama bini adem gak ada rasanya. Ada rasanya. Adem. Enggak ada rasanya. Begitu megang tangan, wis, gua kira. Tangan bangku, cuma tangan lu naik. Ini lubang ini maksudnya lama bangku. Ademan lu kan? Lama bangku, ya. Umpamanya, orang kalau udah sampai kepada Allah, itu udah gak ada rasanya ibadah juga. Gak ada rasanya, kenapa? Yang sembahyang udah Allah kata dia. Lah, yang enak itu kan ngaku. Perkosalah mantep, tapi itu mah enak pasti. Ya saya ceritakan sering ada orang sebelum masuk tarekat, kalau baca Quran, wah, sedih, ada hati. Kalau udah ibadah manis, enak. Begitu masuk tarekat, melawan nafsu apa, mulai sembahyang gak ada rasanya. Ada orang nanya masa itu tarekat ada jinnya kali ya dia. Dan kenapa? Nah saya sekarang kan malah gak pengen sembahyang apa. Kata saya itu kamu berarti maju udah. Kemarin itu nafsu yang bikin enak. Apalagi orang masuk tarekat nyari sesuatu. Enggak ada kan enggak nyari apa-apa. Nah jadi bikin enak. Gua kalau lagi zikir adem banget tiba. Udah kayak ikut karang sama nes. Mereka mengumpamainya udah kayak itu sama gini. Ini yang mana tuh? Yang udah adem, gak dikasih. Maksudnya, dia udah melihat bahwa semua Allah yang melakukan, yang memberi. Khusus aja dari Allah, suruh dari Allah. Lalu dia udah kayak aja, gak ada rasanya. Rasanya apa? Putus sama Allah. Rasanya tentram sama Allah. Diapain dia sama orang yang berita. Lalu Allah. Nggak ngomong cuman, nah, kalau ngomong hatong, tapi halnya mengatakan. Nah orang kalau udah sama Allah nggak takut ditinggalin sama bini kayak, apalagi sama bini. Bang saya nggak betah, cepet-cepet aku. Nyari yang betah nih saya. Yang betah macam apa lama? Gak kasihan. Umpama, maka amal yang cakep itu keluar dari keadaan jiwa yang cakep. Nah lalu keadaan jiwa yang cakep itu
Dari mana timbulnya? Minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Karena di sini ada maqamat, itu yang bikin hal jadi bagus teh. Nah, maqamat itu datangnya dari mana? Minas subah tuh tadi. Makanya diomongin subah dulu tuh. Itu maqamat itu datangnya dari qalbu syaikh. Nah, maka jika syekhnya belum ada hal, belum ada maqamat, sampai berapa tahun gak kagak jadi-jadi. Dukun gurunya. Pemurid itu mah banyak lebak ya. Oh, bagian. Hal. Ketika dekat dengan mereka yang punya hal itu, sahdu aja bapak. Kita kalau duduk sama mereka itu udah lupa. Anak bini udah lupa. Kalau kita memang terhirup nama haknya, tapi kalau belum malah orang betah. Kita duduk bersama orang yang hatinya daiman istiqamah, ya, ma Allah itu gak betah. Enggak mau diajak mana-mana. Babi ya, orang. Jangan salah sini orang. Bukan pekerjaan tetapi jiwa. Nah, makanya nggak bisa. Kalau belum bukan orang yang niat ingin mengambil wirasa. Nah, wa husnul ahwal minat tahaqqubi maqamatil inzal. Yani maqamatil inzal. Maqamat allati tanzilu fi qulubil arifin. Maqamat yang turun di hati arifin itu situ. Injal itu maksudnya injalul maqamat min qalbi syaikh ila qalbil murid. Dari situ turunnya jelek. Metodenya suhbah. Dengan istilah orang kita berguru. Kudu ada guru. Mesti ada guru. Maka biasanya para murabbi kalau melihat murid ilmunya sudah ada, mujahadahnya sudah ada, dia enggak akan ya, apa namanya, memberikan zikirnya, menyuruh mujahadahnya, menyuruh artinya khalwa, menyuruh enggak ada, terus diwariskan, disukai saja. Itu banyak fenomena. Seorang saya punya murid 10 tahun, 20 tahun di tangan dia. Begitu datang salah seorang 2 tahun terus malah disuruh dah kamu gantiin saya. Ya. Mana mujahadahnya, mana zikirnya? Ya. Karena metode itu yang terpenting dalam tarekat adalah sohbah. Bas. Nah, ketika tapi sohbatul irodah, hubungan murid itu memang tetap ada. Kalau kita hati suuzon aja, godaannya itu adalah suuzon. Karena kita melihatnya orang, tetapi persepsi kita malaikat. Kita pengen sehari yang kita berbaik sangka kan? Malaikat memang malaikat, tapi kan? Sifatnya. Tetapi lupa bahwa ini orang. Guru saya berkali-kali mengatakan, saya khawatir sifat buruk saya artinya pindah ke kamu katanya. Memang buruk yang mana dulu ya? Jangan-jangan buruk. Ini baru mau ya. Ini kan imbal. Semua orang tua itu punya kekhawatiran sifat kekurangannya itu. Maka kita sebagai murid ingat apa matlubnya, apa yang kita ambil di dalam kalbu. Bas, tutup mata dengan dia, karena dia insan. Maka cerita Imam Ibnu Arabi kan,
yang memukul mulut orang lain yang hina gurunya sampai pecah. Makin marahnya, jujur sebagai murid, saking cintanya kepada guru, ada orang yang memburukan gurunya itu, dia diincar mulutnya, pecah mulutnya, dihantam oleh imam. Begitu tidur dulu, berjumpa Rasulullah SAW. Engkau memukul apa hamba? Naam, karena mulutnya menghina guru. Mana mulia gurumu dengan Rasulullah? Maka cakap Nabi ya, mulia engkau ya Rasulullah. Mulut dia berselamat kepada aku. Langsung besoknya Imam Ibn Rabi minta maaf. Itu ada berapa sahabat. Tinggi bisa. Kita bersukbah itu mengambil batu yang kita sangka ya. Contoh orang sufi syekh terkadang sama dunia saya itu kadang kita baik buruk sangka kan katanya udah nggak suka dunia masih sayang mana ya memelihara dunia itu sunnah pilih kita supaya jangan rusak jangan jangan menjadi hasad orang kena harus bersih kita kan pengen melihat orang yang gak suka dunia mah itu mobilnya belepotan kotor nanti gak suka dunia biarin jangankan mobilnya ya. Bajunya kayak gak disetrika sampai naik bawahnya 7 tingkat ya. Untuk menggambarkan dia cukup kayak mayat keluar dari kuburan. Tasawuf itu mesti nazif, tahir, bersih, necis. Nah orang menyangka apabila seorang saya itu bersih, masih gugur dunia. Lain kita memang musab-musab harta teh emang demen. Dia memelihara negara yang bersih ya bersih. Nah kita ini kadang-kadang ya. Itu banyak sebetulnya persepsi yang perlu dirubah dalam masalah kerohanian tasawuf. Imam Syafi'i itu paling banyak dia menyumbangkan dengan memang dia seorang alim. Artinya bagus bagusnya beliau itu sama seperti Imam Al-Ghazali, udah alim masuk tarekat. Maka dia mampu menceritakan hal-hal yang dakik untuk pedoman. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari mana dia menetapkan aturan mereka? Dari Imam Al-Ghazali. Fakta-fakta artinya teori-teorinya, konsep-konsepnya dari Imam Al-Ghazali. Baru Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia sebagai seorang praktisi. Konseptornya Imam Al-Ghazali. Begitu Imam Al-Ghazali mengeluarkan Ihya Ulumuddin terkagum-kagum semua. Terus giliran zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manusia yang cerdas, zahir dan batin, mampu konsep ini dipraktekkan menjadi baku sampai sekarang. Ulama para sufi itu sepakat bahwa tarekat yang ada sekarang tidak ada lagi yang berubah seperti yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Syekh Sultan kalau yang beribar-ibar disebut dalam semua tarekat. Meskipun Sultanul Awliya itu setiap abad ada sama, cuma namanya beda. Nah kan itu yang disebut Anqa'ul Mughrib, yang disebut Kibritul Ahmar, nah, yang apa namanya yang disebut Al-Insanul Kamil, namanya beda, isinya sama, khamar. Tanya. Itu udah lain ya. Jadi hikmah dari 43, 44, 45
tentang tema lah katakan, tentang surga dan tentang pentingnya surga. Pentingnya surga. Seorang ketika tidak menjadi murid, tapi tetap ya, dia surga bersahabat untuk membangun perubahan di dalam batin. Tapi dengan niat yang benar. Karena saya teringat, meskipun saya tidak pernah membaca bukunya, tapi saya mendengar di majelis, saya punya guru, beliau mengatakan seorang murid ini, beliau mengatakan seorang talib, baik talib ini, talib al-irad atau talib al-tabarruk, beliau memberi banyak istilah, baik ini talib al-irad atau talib al-tabarruk, kalau gurunya itu betul-betul ahlul hal, maka dia akan datang. Meskipun katanya muridnya malas, yang penting sibuk. Itu yang saya upakakan. Meskipun dia makannya asal-asalan, yang namanya makan ada juga yang masuk istilah. Tapi kalau yang makan yang teliti ya masuk semua. Saya mengupakakan itu yang belum makan yang sempit. Nah begitu juga yang talibul tabarruk, dia akan mendapatkan sama seperti yang didapatkan oleh talibul irada. Namun ini etikanya tinggi, ini etikanya etika am, artinya adabnya adab umum seperti pada ukhuwah. Mungkin kalau itu plus, karena ada hubungan yang plus khas. Artinya dia termasuk golongannya dan banyak kan, banyak atas dalam dunia apapun, dalam dunia pergerakan ada orang yang tidak masuk ke dalam kelompok dia, tetapi dia selalu bersama dengan pemikiran mereka. Bahkan mungkin buku-bukunya dijadikan buku merocet di dalam. Begitu juga ada, bukan seorang murabbi, tapi dia seorang yang memang telah bersuhbah kepada mereka dan menulis buku-buku, dan buku itu dibaca karena pengalaman rohani bersama. Hanya bedanya mereka tidak masuk ke dalam rangkaian silsilah. Adapun kemudian orang ini menjadi ulama dan berdakwah, tetap dia punya hal dan mampu memberikan kepada mereka. Tetapi tidak ada nisbah. Tidak ada nisbah. Karena itu demi apa? Demi dakiknya sanad, menghindari orang-orang yang ibtidah. Ini konsep ini belakangan, dulu enggak ada, sama aja, enggak ada istilah subah itu memang tabarruk sama. Tapi bila subah, dan itulah jalan untuk mengambil hal, mengambil maqamat. Sebetulnya hatta zaman sekarang. Sekarang kan orang aku saya kelanjutnya sikuran, mana kertasnya? Kita berubah juga Pak. Mana guru ente mengatakan bahwa kamu itu lanjut dulu menggarap, dan kenapa dulu enggak ada menggarap sama aku, sekarang mah ini bisa dibuat kan gitu, enggak punya ijazah lagi, kapan menjadi jasa orang diganti nama supaya diterima kerja, itu masuk pada urusan agama. Nah ini sebab mesti tahu apa intinya sebetulnya di dalam bahasa.